Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adnan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara install TWRP dan root TCU11. Maaf suara saya lagi pengel, pilek dan batuk. Pertama, siapkan TWRP driver dan magis. Nanti saya sertakan link di bawah ini. Ekstrak file perkosa TCU11 ini. Syarat root harus UPL terlebih dahulu. Kemudian letakkan TWRP di fasttool atau fastboot, minimal ATP fastboot. Jika file TWRP sudah dipindahkan, kita masuk ke HP-nya, pindahkan magis ke HP kita. Pastikan magis sudah dipindahkan ke kartu memori. Kemudian matikan handphone kita. Setelah sudah mati, kita tekan tombol power plus tombol bawah, volume bawah. Tunggu sampai muncul download mode. Jika sudah, sambungkan HP dengan laptop. Dan kita kembali ke laptop. Masuk folder fasttool, kemudian ke COM. Dan tekan shift plus klik kanan. Pilih open PowerShell Windows here. Kemudian ketik fastboot, kemudian tab, maka muncul fastboot.exe. Kemudian ketik flash recovery twrp.img. Simak ya baik-baik, jangan sampai di skip-skip, nanti ada yang ketinggalan. Tunggu proses menginstal recovery selesai. Kemudian matikan handphone atau reboot langsung ke mode TWRP. Kemudian tekan tombol power plus volume atas. Jika sudah muncul, kita reboot ke recovery dengan menekan tombol power. Muncul menu password, tapi kita pilih cancel aja. Pilih web, kemudian format data, ketikan yes, kemudian checklist. Oke, sukses, kita install magisnya. Pilih install dan pilih kartu SD, kemudian install magis tersebut ya. Kita tunggu shop sambil ngopi atau apa, mumpung lebaran banyak jajan. Oh iya, minal aizin wal faizin ya, barangkali saya ada salah, mohon maaf. Oke, sudah selesai, kita reboot sistem. Kita tunggu booting pertama agak lama karena ada pembaruan. Muncul tampilan Jepang, yaitu itu artinya selamat datang, itu yu ukoso ya, itu bahasa kita. Pilih bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita,
Tanah air Indonesia. iPhone 11. Kita langsung skip saja karena terlalu lama. Magis. Kita cek Magis di mana Magis itu. Magis sudah terinstall. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.